Warga merasa kecewa atas kinerja KUU Tegal Gubuk, masyarakat berharap ada keterbukaan informasi. Global Expose TV Kabupaten Cirebon, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, itu adalah wujud tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, di mana dalam menjalankannya serta pelaksanaannya harus secara transparan dan terbuka. Problem program pembangunan desa ini ramai diperbincangkan warga yang mengaku bernama Kaeron, warga Desa Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Pasalnya ada dugaan bahwa KUU Desa Tegal Gubuk kurang adanya keterbukaan penggunaan anggaran dana desa, kata Kaeron. Karena kurang lebih selama 3 tahun Selamat menjabat malam, menjadi Pak KUU, Kaeron. Penerapan Ini kami anggaran sedang dana datang ke desa redaksi maupun yang Global lainnya Expose TV. selalu terjadi Kami kesenjangan wawancarai sosial di untuk mata masyarakat, mempertanyakan tentang salah satunya yaitu program ketahanan pangan yang dinilai gagal dalam kekecewaan pengelolaan sampean dan ke juga terkait perihal Desa Tegal pengecoran Gubuk jalan kira-kira. lingkungan yang Gimana diduga kira-kira tertutup Pak Kaeron? anggarannya karena tanpa adanya papan Jadi, plang atau papan informasi kalau proyek kita pembangunannya. berbicara tentang Hal ini dana desa, disampaikan Kaeron salah satu masyarakat Tegal Gubuk termasuk kepada awak media DPDC. di kantor redaksi Global Expose TV. Beliau mengungkapkan, "Kami selaku masyarakat tidak menginginkan kinerja KUU asal-asalan, sehingga kualitas dari bentuk pembangunan yang ada di desa kami seharusnya maksimal, bukannya malah menjadi minim atau kurangnya kelayakan karena banyaknya anggaran yang diduga disunat, karena berdasarkan perhitungan kami, karena dari nilai anggaran tersebut yang ada kami rasa sangat cukup, akan tetapi hasil dari pekerjaan serta pembangunan tersebut menurut kami sangat jauh dari kepantasan dan kepatutan, maka dari itu kita mengajak masyarakat Desa Tegal Gubuk, meminta agar kinerja KUU Desa Tegal Gubuk setidaknya menjadi semakin baik, dan ada keterbukaan kepada masyarakat," ungkap Kaeron. KUU Desa Tegal Gubuk, ketika dikonfirmasi terkait keluhan masyarakatnya, dan juga kekecewaannya terhadap KUU, dia menjawab dengan entengnya, bahwa ia pun mengaku hanya bisa pasrah, dan tinggal mengikuti seluruh proses pemeriksaan, karena itu sudah dilaporkan ke APH, kata KUU Desa Tegal Gubuk, yang saat diminta konfirmasi ada di kantor KUU Desa Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, yang didampingi Ketua Forum KUU Kecamatan Arjawinangun, dan juga Sekdes Tegal Gubuknya. Menurut KUU Desa Tegal Gubuk, bahwa dirinya sudah menjelaskan semuanya tentang kegiatan desa, baik mengenai betonisasi, ataupun PAD, dari Pasar Sayur Tegal Gubuk, adapun mengenai permintaan LPJ atau SPJ, itu bukan ranah saya untuk memberikannya kepada mereka, dalam kurung Kaeron, kata KUU Tegal Gubuk. Karena yang berhak menerima LPJ dan SPJ itu yang berwenang memeriksa LPJ ataupun SPJ, dan saya juga kurang paham keinginannya seperti apa, karena saya sudah merasa mengerjakan pekerjaan mengenai dana desa, tuturnya. Masih menurut KUU Desa Tegal Gubuk, adapun mengenai PAD, dari pasar sayur itu saya mendapatkannya 6 juta yang satu bulannya, karena yang namanya pedagang ada juga yang bayar, dan ada juga yang nggak bayar, dan itu pun pendapatan retribusi dari pasar sayur, untuk kegiatan masjid, dan untuk biaya pengangkutan sampah, beber KUU Desa Tegal Gubuk. Sahabat-sahabat setia, Global Expose TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expose TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expose TV, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sukadi, mengabarkan. Dengan hak-hak kami masyarakat mengenai undang-undang desa. Ya sebenarnya kami masyarakat sendiri kan punya hak. Betul. Punya hak untuk meminta informasi terhadap pemerintah desa. Itu pun hak kami untuk mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Tentang dana desa ya. Tentang desa. Sesuai dengan pasal 68 ayat 1 huruf A tentang hak kami masyarakat. Nah, di sini kan ada hak kepala desa juga yang seharusnya tidak diminta oleh kami masyarakat. Itu hakku itu memberikan informasi terhadap kami masyarakat
sesuai dengan undang-undang desa. Betul. Jadi kenapa ya? Karena kita melaporkan. Dari awal sebenarnya kita itu berusaha untuk menjadi masyarakat yang baik. Jadi awalnya saya itu pengen mengajak ngobrol dengan sekdes, dengan kepala desa. Saya juga dijanjiin, cuma tidak ditepati. Kemudian beberapa saat kita membuat pengaduan kepada BPD. Pengaduan ke BPD juga itu sampai 2 kali. Tidak ada respon sama sekali. Ya mungkin kami dianggapnya, ya mungkin omon-omon. Atau benalu mungkin. Ya mungkin dianggapnya, siapa. Mungkin karena, ya apalah. Termasuk saya juga membuat surat pengaduan ke camat. Itu pun tidak ada respon. Dari Pak Camat juga. Malah justru saya merasa diserang oleh pemerintah desa, Bu Hasan. Itu ketika ada masyarakat yang ikut tanda tangan permohonan audiensi dengan kami, itu malah dipanggil, disuruh tanda tanganin surat pernyataan yang dibuat oleh Bu Hasan. Yang isi dari surat pernyataan itu jelas-jelas isi pernyataan itu memfitnah saya. Makanya saya sudah berusaha untuk klarifikasi ke Kapolsek, ke Camat, Muspika. Itu hanya menjanjikan nanti akan ada pertemuan, ada klarifikasi. Cuma sampai sekarang tidak ada. Makanya untuk buntut dari fitnahan ini ya terpaksa saya laporkan ke Polres. Gitu ya Pak. Ya. Pak Kairon, menurut informasi yang kami terima, artinya setiap kali ada program pembangunan atau proyek desa itu, menurut informasi yang kami terima, tidak ada papan proyeknya. Kira-kira betul nggak Pak Kairon? Sangat betul sekali. Jadi kami sendiri sudah memohon untuk setiap kali ada proyek dari pemerintah desa, saya minta itu ada papan proyek. Ya, volumenya berapa, anggarannya dari mana, itu kami masyarakat itu kan harus tahu. Cuma sampai capek saya tuh ngomong tuh, memohon, ya termasuk terhadap BPD. BPD kita ini yang saya andalkan, itu sama sekali sampai sekarang. Jadi papan proyek itu ada, hanya sesaat difoto terus digulung lagi sudah. Artinya itu kan menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 kan itu jelas melanggar keterbukaan informasi publik. Iya. Nah, artinya sudah upaya belum Pak Kairon lapor ke KID, Komisi Informasi Daerah, barangkali ada tanggapan atau belum kira-kira Pak Kairon? Ya, untuk saat sekarang belum ada tanggapan itu. Kemarin saya datang ke inspektorat itu ada rencana untuk pemeriksaan kubu yang pemilihan di 2021 itu ya tahun sekarang. Ada ya Pak? Iya ada. Oke.